نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وقرة عيوننا بالقاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja wa fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum Alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Salam salawat senantiasa kita mohonkan untuk dilimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Para pemirsa hadi TV rahimakumullah. Al Quran kitab suci, kitab yang terpelihara, kitab yang kandungan maknanya tidak pernah dapat kita kira. Dalam riwayat disebutkan kitab yang tidak akan pernah usai ajaibuh keajaibannya. Dalam Nahjul Balaghah Imam Ali alaihi wasallam juga disifatkan tentang Al-Qur'an ini kitabun kitab yang tidak akan tuntas, tidak akan tunai, tidak akan usai keajaibannya. Jadi Keindahannya, keajaibannya, tidak akan pernah dapat kita kira. Perkenankan saya mengawali dengan sebuah kisah dari keseharian murid-murid kami di madrasah, di sekolah. Suatu saat, dalam kelas, anak-anak melakukan kegiatan bebas terstruktur, artinya ada yang menggambar, ada yang mengerjakan tugas-tugas, ada yang membaca buku, tapi sambil melakukan kegiatan itu mereka bertanya bebas. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu menakjubkan saya. Saya banyak belajar dari anak-anak sekolah itu. Bahkan dari anak kelas 2 SD, saya pernah tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Ketika kepada mereka diajarkan nama-nama para malaikat yang sepuluh itu, yang untuk menghafalnya dibuatkan lagu tentang para malaikat, lalu disebutkan pekerja uh, tugas para malaikat itu, kewajiban para malaikat itu. Misalnya, malaikat Jibrail menurunkan wahyu, malaikat Israel mencabut nyawa. Ketika sampai pada malaikat Israfil yang tugasnya adalah meniup trompet sangkakala, trompet hari kiamat, seorang anak angkat tangan dan bertanya, Pak, kata mereka, kata dia, pertanyaan anak-anak era milenial yang mungkin mencengangkan kita, yang angkat tangan dan bertanya, Pak, tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala hari kiamat. Tugas malaikat Israfil meniup trompet hari kiamat. Anak itu bertanya, kalau begitu sekarang malaikat Israfil nganggur dong pak, katanya. Karena tugasnya baru nanti hari kiamat. Apa yang dilakukan malaikat Israfil sekarang? Saya mungkin membaca beberapa buku, saya ngaji, saya mesantren, tapi detik itu saya tidak bisa dengan segera menjawab pertanyaan anak kelas 2 SD. Berusaha untuk menjaga wibawa di hadapan mereka, saya sampaikan benar yang kau tanya itu. Dan ini mungkin pertanyaan untuk kita semua. Jadi mari kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Apa kira-kira yang dilakukan malaikat Isrofil sekarang ini? Anak-anak rame-rame mengangkat tangan mereka satu demi satu. Saya tunjuk yang ini apa? Satu menjawab, mungkin sedang bikin trompetnya pak. Katanya gitu, dari dulu sampai sekarang membuat trompet tidak selesai-selesai. Ya yang lain, mungkin sedang menarik nafas panjang pak. Dan lain sebagainya. Anak-anak mengeluarkan versi jawaban mereka sehingga lupa menagih dari saya jawaban yang sesungguhnya pulang, saya buka lagi kitab, saya kaji dan ada jawabannya tidak akan saya sampaikan sekarang pada ibu dan bapak pemirsa semuanya, apa yang dilakukan malaikat istofil sekarang ini nah dalam keadaan seperti itu ada anak lah, situasi bebas, ada anak yang bertanya Pak, mengapa kita ini eh, diturunkan ke dunia cerita Nabi Adam alaihissalatu wassalam saya kalau anak-anak sudah naik tingkatan seperti SMP SMA saya ajak mereka juga untuk berpikir mengapa bertanya seperti itu Jadi saya tanya mengapa kamu tanyakan demikian kata dia ya kan pak kalau Nabi Adam waktu itu tidak memakan buah itu mungkin kita semua sekarang masih ada di surga lalu saya jawab ada kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita dan hanya dapat kita rasakan setelah kita dipisahkan terlebih dahulu. Contohnya, kalau masuk bulan puasa, bulan suci Ramadan, kapan saat yang paling kalian tunggu? Mereka jawab, buka puasa waktu adzan, waktu berbuka maghrib. Saya jelaskan bahwa kenikmatan buka puasa itu hanya dan hanya dapat dirasakan setelah seharian kita berpuasa. Kita tidak akan dapat menikmati indahnya buka puasa itu tanpa puasanya. Jadi kenikmatan surgawi itu hanya dapat dirasakan seakan-akan seperti orang yang buka puasa setelah seharian penuh berpuasa. Anak yang lain tanya, tapi Pak, kalau di surga itu kita dapat nikmat berapa lama selamanya? Selamanya itu berapa lama, Pak? Selamanya saya tanya lagi, mengapa kamu bertanya demikian? Kata dia, dan ini jawaban anak-anak sekolah kita sekarang ini di era digital yang mereka hadapi. Kita semua hadapi, kata anak itu, ya kan, Pak? Kebayang. Kalau di surga itu kita hanya makan saja, hanya minum saja. Lama-lama bosan juga Pak. Pertanyaan anak-anak, sekali lagi kita maklumi, tapi pada satu sisi kita belajar bagaimana rasa penasaran mereka akan ilmu sebetulnya mengusik perhatian mereka. Kadang-kadang tidak jarang mungkin kita menghentikannya dengan argumentasi, sudah tidak sepantasnya kau bertanya begitu. Ini bagian yang harus kita percayai saja, bukan waktunya dan lain sebagainya. Padahal mereka menyimpan kepenasaranan. Lalu saya menjawab, yang kau sampaikan itu benar. Kalau nikmat yang disampaikan, kalau nikmat yang kita terima di surga itu bersifat lahiriah, maka mungkin ada jenuhnya juga, ada bosannya juga. Nikmat makanan, minuman itu adalah nikmat lahiriah dan pada satu titik akan ada bosannya juga. Tapi nikmat batiniah, nikmat ruhaniyah, nikmat hati dan cinta tidak akan pernah ada ujungnya. Pulanglah kalian temui orang tua kalian, tanya ibu kalian. Bu, apakah ibu pernah bosan mencintai saya? Ibumu pasti akan menjawab, tidak, nak, cintaku kepadamu tumbuh berkembang setiap hari. Jadi nikmat ruhaniyah, nikmat batiniah, nikmat hati, nikmat cinta tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada ujungnya. Itu kenikmatan surgawi yang tidak akan ada akhirnya. Para pemirsa Hadith TV rahimakumullah. Demikian pula keindahan keajaiban Al-Qur'an itu tidak akan pernah ada habisnya. Ibarat makanan yang membedakan nikmat lahiriah dan nikmat batiniah itu adalah kalau nikmat lahiriah awalnya kita lapar, kemudian kita makan dan di satu titik kita berhenti karena rasa cukup dan kenyang. Walaupun terhampar banyak makanan di hadapan, kita kalau kita sudah kenyang, kita tidak akan bisa menikmati lagi jamuan lahiriah itu. Menariknya, kenikmatan ruhaniyah justru diawali dengan rasa kenyang. Kalau kenikmatan jasmaniah diawali dengan rasa lapar, maka kenikmatan ruhaniyah diawali dengan rasa kenyang, yaitu merasa cukup rasa malas, rasa tidak memerlukan, dan lain sebagainya. Seperti jamuan rohaninya itu adalah petunjuk yang ada dalam kitab suci. Ibadah kita, munajat kita, doa kita, sholat kita, semuanya adalah hidangan jamuan rohaninya. Diawali dengan mungkin perasaan kita merasa cukup, merasa kenyang, malas, tidak ingin Mengambil lebih lagi dan sebagainya, awalnya seperti itu. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, kita tenggelam dalam kenikmatan ruhania yang berbeda dengan kenikmatan lahiriah. Ada ujungnya, maka kenikmatan ruhania itu tidak akan pernah mengalami batas akhirnya. Kalau nikmat jasmania dari lapar, kenyang, berhenti. Kalau nikmat ruhaniya dari rasa malas terlebih dahulu kita lawan, kemudian kita masuk menikmatinya, dan kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita selalu ingin lagi menggali lebih dalam, lagi memaknainya lebih indah lagi. Itu kenikmatan ruhaniya, itu kenikmatan memaknai ayat-ayat Kitab Suci Al-Quran yang kalimat demi kalimatnya itu memberikan pada kita pemahaman yang lebih dalam, lagi yang lebih dalam, lagi yang lebih indah lagi. Seperti Al-Quran Surat Al-Muzammil yang akan menjadi pembahasan kita dalam dua episode insya Allah, episode sekarang dan episode yang akan datang. Surat Al-Muzammil, Surat ke-73. A'udzu rajim ya muzammil Surat ya Al-Muzammil Ya ayyuhal muzammil itu diterjemahkan menjadi hey orang yang berselimut muzammil berselimut tetapi tentu ini ayat Al-Qur'an sekali lagi yang maknanya itu dalam lebih dalam lagi sangat dalam jauh lebih dalam lagi Bagaimana kita memaknai al-muzammil? Hei orang yang berselimut. Apakah dalam tanda petik sebatas itu saja bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut? Apa pelajaran yang bisa kita petik, hikmah yang kita raih? Sunnah bahwa kita tidur berselimut misalnya, ini terkait dengan itu. Atau ada makna lain lagi. Ini Al-Quran sekali lagi. Anugerah ruhaniyah. Yang makin digali. Makin tinggi. Derajat ruhaniyah bisa kita raih. Makin dalam makna batiniyah bisa kita peroleh. Apa makna? Ya ayyuhal muzammil Hei orang yang berselimut. Para pemirsa, Bapak dan Ibu rahimakumullah mengenal dan mengetahui cerita umum tentang kisah awal-awal ayat Al-Qur'an diturunkan Allah taala melalui malaikat Jibril alaihi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dua versi. Dalam versi umum, baginda Nabi sallallahu alaihi menggigil mudah ditenangkan oleh Siti Khadijah sallallahu alaiha ketika menerima wahyu itu bacalah aku tidak dapat membaca dan seterusnya bisa kita baca dalam sahihul bukhari dan dari sisi yang lain ada memang jubah atau gamis atau kain yang bagi Nabi selimutkan pada diri beliau yang suci ketika menerima wahyu. Di antara wasiat yang diketipkan oleh Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha pada putri beliau Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha kepada Baginda Nabi sallallahu alaihi adalah kalau sudah tiba saatnya Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala Sada Khadijah berwasiat agar jubah yang dengannya baginda Nabi itu menerima wahyu diselimutkan dihamparkan di atas kain kafan Sada Khadijah sallallahu Alaihi. Khadijah sallallahu berwasiat, berpesan, berwasilah pada Sayyidah Fatimah sallallahu Alaihi memohon pada Baginda Nabi shallallahu alaihi agar jubah yang beliau kenakan ketika menerima wahyu itu diselimutkan di atas jasad suci beliau. Jadi, ya ayuhan muzamil, hei orang yang berselimut, bukan sekadar selimut saja, bukan sekadar kain saja, tapi pada saat yang sama dalam seruan, ya ayuhan muzamil itu ada kisah terkait dengan Baginda Nabi selalu alih menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selimut dan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa awal Kitabullah diturunkan. Tetapi surat Al-Muzammil ini disepakati oleh para ahli tafsir, dia turun justru tahun-tahun berikutnya. Jadi bukan pada awal-awal kenabian, tapi misalnya tahun-tahun uh, setelahnya nanti akan saya kisahkan lebih jauh lagi. Walhasil ya ayuhal muzammil bukan sekedar berselimut tapi di dalamnya justru ada kisah turunnya wahyu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Dan yang kedua, makna kata huruf zai, mim dan lam dalam bahasa Arab kata ini juga bisa bermakna sesuatu yang artinya dekat untuk sahabat itu kita bisa menyebut sahib dalam bahasa Arab kita bisa menyebut sadiq kita bisa menyebut khalil kita bisa menyebut habib kita bisa menyebut juga zamil diantaranya zumalai misalnya sahabat-sahabatku yang dekat kedudukannya denganku. Jadi kata zamil, akar katanya juga merujuk kepada hubungan yang sangat dekat. Sehingga ya ayyuhal muzamil sebetulnya bukan sekadar sembarang berselimut, tetapi menunjukkan ketinggian derajat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Keluarga Nabi Alaihi Wasallam yang satu selimut bersama beliau dalam hadis Al-Kisah dalam peristiwa turunnya ayat surat 33 ayat 33 yang satu selimut yang berada bersama di bawah selimut yang sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi Bukan hanya kedekatan secara lahiriah sebagai kerabat dan keluarga, tapi juga kedekatan ruhaniyah, ketinggian derajat mereka satu selimut di bawah selimut yang sama bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Jadi. Satu selimut Al-Kisah menunjukkan derajat ketinggian, derajat keutamaan, derajat kemuliaan mereka yang berada di dalam selimut itu. Demikian pula, Ya Ayuhal Muzzammil itu merujuk pada kemuliaan derajat baginda Nabi Wasallam. Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala teramat mulia, teramat utama, teramat sempurna, teramat luhur, agung, tinggi, derajat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwakili dengan panggilan penghormatan Ya ayyuhal Muzammil pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat itu mengisahkan Hei orang yang berselimut Kumil illa kolila Bangunlah di malam hari Walaupun sedikit daripadanya Saya akan menjelaskan dahulu Terkait dengan kata ganti yang digunakan dalam ayat ini Dan insya Allah pada episode selanjutnya Kita lanjutkan kajian yang sangat indah ...dari surat Al-Muzzammil ini. Satu di antara karunia Allah Ta'ala pada baginda Nabi SAW... ...karunia utama, bahkan semata karunia Allah Ta'ala... ...untuk makhluk seluruhnya, untuk ciptaan seluruhnya. laulaka lamma khalaqtul aflaka kalau tidak karena engkau ya Rasulullah tidak akan diciptakan tidak akan aku ciptakan alam semesta ini jadi baginda nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah taala untuk alam seluruhnya karunia baginda nabi ini disimpulkan ayat Al-Qur'an dengan Wa ma illa rahmatan alamin. Tidak kami utus engkau ya Rasulullah kecuali menjadi rahmat untuk alam seluruhnya. Kita simak bagaimana alamin itu merujuk bukan hanya pada satu alam, bukan hanya alam semesta saja, tapi semua alam yang mungkin ada. Semua alam yang mungkin kita kenal dan kita lalui dalam perjalanan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, satu di antara cara mengubah dari bentuk tunggal pada bentuk jamak adalah dengan menambahkan in. Seperti misalnya muslim kalau satu, kalau banyak muslimin. Dari muslimun kemudian menjadi muslimin. Mukmin kalau satu, kalau banyak mukminin. Maka alam kalau satu, kalau banyak Alamin Di baginda Nabi Selalu alih adalah kasih Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala Untuk alamin Untuk seluruh alam Itu, alam apapun Yang mungkin ada Yang bakal ada Yang pernah ada Baginda Nabi lah Rahmatan lil alamin Kita kadang-kadang Pada poin ini Saya menggaris bawahi kata ganti yang digunakan itu. Jadi kadang-kadang kita merasa kita ini perwujudan rahmat lil alamin itu, kita ini rahmatan lil alamin itu. Baginda Nabi yang rahmatan lil alamin. Di situ ada ka wa ma arsalnaka illa lil alamin. Nah, seperti misalnya dalam surat Al-Isra. Nanti para pemirsa yang punya Al-Qur'an di rumah bisa membukanya itu ada terjemahan yang saya agak sedikit berbeda dan menurut saya maknanya juga menjadi berubah. Itu surat Al Isra, Alhamdulillahi mina rajim. Alhamdulillahi mina rajim. Waqda Rabbuka Allah ta'budu illa iya. Izinkan saya mengambil waktu. Nah ini surat Al Isra, surat ke-17 ayat ke-23. Alhamdulillah minasyaitan al-rajim. Wa qadu rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka lakibara ahaduhuma au kilahuma falataqun lahuma uffin. Wa la tanharhuma wa qun lahuma qawlan karima. Saya ingin menyoroti kalau terjemahan Indonesia ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu, pemirsa semua. Kemudian yang punya terjemahan Al-Quran di rumah bisa melihatnya. Baik, di sini ada Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu Jangan menyembah selain Dia. Kita bisa pahami kata kamu yang dimaksud boleh jadi satu orang sekali lagi dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Kita akan pahami kamu yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini adalah orang yang sama sasaran yang diajak bicara adalah orang yang sama. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Tapi sebetulnya Al-Qur'annya menggunakan kata ganti yang berbeda. Inilah yang disebut dengan dakwah Qur'an, presisi Al-Qur'an, ketepatan Al-Qur'an, keindahan, keajaiban Al-Qur'an itu. Terjemahan kita kembali pada ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Wa rob yang digunakan adalah anta wakodo rob buka engkau satu orang anta Allah tak budu tak budu di sini kata gantinya adalah antum di situ Allah Taala mengubah kata ganti mengubah dalam tanda petik jadi yang pertama yang digunakan adalah anta wakodo rob buka antak Allah tak budu itu antum. Di situ ada dua yang diajak bicara. Engkau yang satu orang dan kalian yang banyak. Agar tidak menyembah kecuali kepada dia. Wabil walidaini ihsana. Lalu berbuat baiklah pada kedua orang tua. Ada anta dan ada engkau. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak akan terlihat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Kita akan mengambil dan memperoleh kesan yang dimaksud adalah satu orang saja. Padahal yang satu pada baginda Nabi Alaihi Wasallam yang satunya untuk kita semua. Ini ada kaitannya dengan makna bagi Nabi sebagai rahmatan lil alamin yang insya Allah akan kita bahas secara khusus pada waktunya keindahan keajaiban Al Quran dalam ayat-ayat yang mengisahkan tentang bagi Nabi yang bahkan dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh ayat Al Quran itu mengisahkan teladan yang harus kita ambil dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dari perantaraan surat Al Muzammil ini, insya Allah kita akan masuk kepada keindahan-keindahan itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya ayuhal muzammil. Kumilailah illa qalila. Nah kata kum di situ bangunlah, solatlah, sembahyanglah, kata gantinya, hitobnya, sasarannya, domirnya adalah anta merujuk pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumilaila illa qalilan bangunlah di malam hari itu walau sedikit saja. Baginda Nabi diperintahkan, diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat di malam hari, sholat setiap malam. Illa qalilan Sedikit dari malam itu, dan atau lebih dari itu, atau setengahnya, atau lebih dari itu, dan lanjutan dari surat Al-Muzammil yang akan kita bahas, insya Allah, pada episode yang akan datang. Kajian kita masih berlanjut tentang surat Al-Muzammil ini akan kita sambung, insya Allah, pada waktu yang akan datang. Mari kita antarkan doa untuk almarhumin, untuk guru-guru kita, untuk almarhumin, juga orang-orang yang teraniaya, yang tertindas di muka bumi, saudara kita di Yaman, di Palestina, di Bahrain, di Suriah, Fikuli, Makan, Aladina al Madlumin, juga untuk kedua orang tua kita semua, semoga pahala kajian Al-Quran ini mengantarkan mereka pada kebaikan, kesembuhan, jalan keluar, dalam kemudahan, sebaik-baik pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب وصلى الله على سيدنا محمد وآل طه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه